Okeylah, baiklah tuan-tuan, ini adalah Mitsubishi Xpander. So saya nak tunjukkan sini adalah bahagian spotlight. So yang cover ini dan bumper ni adalah terpisah. So yang ini dengan ni boleh dibuka lah. So cara dia, di bawah ni ada satu skru. Kita boleh buka skru ni, skru 10 eh. Okey, dalam ni ada lock, ada locking. Lepaskan locking tu. Lepaskan locking dan tolak seperti ini. Okey, sini ada satu lagi lock. Sorry, saya upkan sikit. Sini ada satu lagi lock, lepaskan. Dia cuma macam plug and play saya. So macam inilah kereta baru sekarang, banyak yang jenis slot-slot masuk jelah, plug-plug masuklah. Okey, sekarang dia dah terpisah lah. So dekat sini dah nampak spotlight dia. So sekiranya spotlight kita terbakar, so di bawah ni ada soket dia lah. Di bawah ni ada soket, kita boleh bukakan lah soket ni dan menukarkan lampu dia lah. So saya nak check dia mentol dia jenis macam mana. Oh, dia spotlight eh. Dia adalah rear fog light. DRL SAE CCC left eh. E2. Okey, macam tu lah ya. Kalau kita nak tukarkan semua spotlight ni, di sini ada 3 skru eh. 1, 2, 3. Kita boleh bukakan dia dan mungkin kita boleh tukarkan kepada spotlight yang lebih cantik lah, mungkin kita nak tukar ataupun tidak. Okey, itu saja saya nak tunjukkan cara membuka cover untuk spotlight ni. Ianya adalah terpisah eh. Anda boleh lihat dia adalah slot yang terpisah dan boleh di slot masukkan balik. Just plug and play macam ni ya. Sangat simple dan sangat mudah lah. So bagi sesiapa yang nak ubah lah, nak ubah color untuk spotlight ni, mungkin boleh buat lah. Okay, itu saja untuk review saya pada kali ini untuk Mitsubishi Xpander spotlight cover. Sekian, terima kasih. Wassalam.